Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para teman-teman subscriber dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan channel Tafsir Mimpi 21. Channel yang selalu memberikan info-info yang bermanfaat seputar tafsir mimpi ramalan terbaru dan primbon Jawa. Untuk kali ini saya akan membahas tentang arti mimpi bertengkar. Jadi silakan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. 8. Arti mimpi berkelahi. Tidak selalu buruk. Dalam mimpi, kita bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa disadari. Sebagian orang mungkin pernah mengalami mimpi berkelahi dengan orang atau hewan. Mimpi terkadang hanya disebut sebagai bunga tidur. Ada juga yang percaya mimpi adalah sebuah pertanda. Ada banyak hal yang memicu kita memimpikannya hal tersebut. Namun, semuanya kembali pada perspektif masing-masing orang. Tidak ada yang bisa menjamin apakah mimpi yang dialami benar-benar bermakna atau tidak. Nah, pernahkah Anda memperoleh mimpi berkelahi? Banyak orang tetap penasaran akan arti mimpi itu. Semua mimpi memiliki arti yang berbeda. Begitu juga dengan mimpi yang berhubungan dengan perkelahian. Ternyata, arti mimpi berkelahi tidak selalu buruk. Tafsir mimpi ini bisa jadi sebuah pertanda baik bagi Anda. Lalu, apa saja tafsir mimpi berkelahi? Berikut ini beberapa arti mimpi berkelahi. Arti mimpi berkelahi. 1. Bagi Anda yang pernah mengalami mimpi berkelahi dengan manusia menjadi simbol kegelisahan dalam diri seseorang. Mimpi berkelahi adalah sesuatu yang sangat normal pada semua manusia. Mimpi ini menggambarkan diri Anda sedang menyimpan sesuatu yang ditunda, cita-cita yang belum tercapai, atau aktivitas yang membuat tidak bahagia. Berkelahi juga menunjukkan Anda sedang kesal dan membutuhkan lingkungan yang membuat Anda tenang. Sudah waktunya untuk berpikir dan berefleksi. Anda harus berhati-hati dan memperhatikan untuk bertindak benar dalam menyelesaikan situasi ini. 2. Apabila Anda mendapati mimpi melihat perkelahian dan tidak melakukan apa-apa untuk memisahkannya, hal ini menandakan Anda kurang berinisiatif. Mimpi ini menandakan Anda sedang mengalami situasi sulit dan takut untuk mengambil sebuah keputusan. 3. Jika Anda bermimpi berkelahi dengan hewan menurut primbon, bisa berbeda tergantung hewan jenis apa yang dilawan. Jika Anda menang menghadapi seekor harimau, Anda akan memperoleh sebuah kemuliaan. Jika Anda menang melawan seekor buaya, menandakan Anda akan selalu sehat. Sedangkan menang dalam pertarungan melawan seekor monyet, Anda akan terhindar dari seseorang yang berusaha berniat jahat kepada Anda. 4. Pernahkah Anda mendapati mimpi berkelahi dengan hantu? Mungkin agak sedikit aneh, tetapi mimpi ini merupakan sebuah pertanda buruk. Mimpi ini besar kaitannya dengan kesehatan Anda. Anda akan terserang sebuah penyakit dalam waktu dekat ini. Namun, jika Anda menang dalam perkelahian tersebut, Anda tidak akan sakit. 5. Mimpi berkelahi dengan teman sebuah pertanda baik bagi sang pemimpi. Mimpi ini menandakan dalam waktu dekat Anda akan kedatangan seorang tamu yang membawa kabar baik untuk Anda. Kabar baik ini juga bisa saja berbentuk peluang usaha yang bisa menambah pundi-pundi rezeki Anda dan keluarga. 6. Arti mimpi bertengkar dengan orang tua merupakan sebuah pertanda baik. Walau terdengar tidak baik, menurut primbon, mimpi ini menandakan dalam waktu dekat cita-cita dan harapan Anda akan terkabul. 7. Saat Anda memimpikannya berkelahi dengan saudara, bermakna Anda akan mendapatkan sebuah kabar baik. Mimpi ini menandakan dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga selama ini. 8. Untuk Anda yang pernah mengalami mimpi berkelahi dengan orang tak dikenal, ini menandakan sebuah kabar yang kurang baik. Mimpi ini membawa pesan ada seseorang yang ingin menyakitimu dengan cara tertentu. Itulah 8 arti mimpi berkelahi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.